di kantor saya setiap hari ada semua perwakilan KL di Jakarta ini yang tiap hari mengupdate laporan perkembangan di lapangan sekaligus untuk memecahkan berbagai persoalan atau permasalahan yang dihadapi di lapangan yang harus disinkronkan antar KL. Misalkan dari Kementerian Kesehatan ada informasi di lapangan kekurangan kantong mayat, maka segera saya komunikasikan ke Kementerian Kesehatan untuk didorong ke Halim atau kemana langsung prioritas untuk ditempatkan. Demikian yang teknis seperti itu dan beberapa permasalahan lain, kekurangan peralatan, kemudian info-info yang beredar di media dan sebagainya kita coba diklarifikasikan kepada KL yang terkait.